Buah langsat di atas talam, buah anggur diletak tepi. Doa diangkat, salam bersalam. Kami bersyukur tersemat di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syazrina dari DX1 TV Channel. Pada hari ini, tanggal 23 Ogos 2023, sekolah akan mengadakan majlis kenduri kesyukuran bersempena dengan siapnya pembinaan pusat Islam kami, iaitu Pusat Islam Al-Syafi'i. Oleh itu, marilah kita sama-sama menyaksikan perjalanan majlis pada hari ini. قلبي على بابك سجاد يدعوك يا الله ما لي أنا غيرك أحب أدعوك وترجاه قلبي على بابك سجاد يدعوك يا الله ما لي أنا غيرك أحد أدعوه وترجاه قلبي أنا كل ما ابتعد ذاك الألم والآه اطلبك يا رب المدد الله يا الله قلبي أنا كل ما ابتعد ذاك الألم والآه اطلبك Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang bersahara Puan Nur Zamzila binti Ahmad, Pengetua Sekolah Menengah Bangsaan Darurat 1. Yang berbahagia Datuk Bahadur bin Abdul Rahman, CEO SPAR Bina Sdn Berhad, merangkap penasihat satu pembinaan Pusat Islam Al-Syafi'i. Yang dihormati Assistant Superintendent Polis Tuan Johari bin Haji Abdullah, merangkap pegawai bangsa saya, yang berbahagia Encik Muhammad Nur Afridi di Adurani, mantan YBP PDIP, yang berutama Puan Masdina binti Mat Rejak, Mat yang berkata sendiri, warisan para waris yang budi hadir menerima undangan dalam majlis serta semua pada pagi pada hari ini. Yang berkumpul jumlah sejak petang hari lagi untuk menjayakan program gotong royong dan juga kita terima kasih. Terima mantan pengetua ataupun pengetua yang pertama di sekolah ini, iaitu Puan Hajar Stigun. Dia adalah pertua yang pertama pada tahun 2013 dulu. Waktu sekolah ini mula-mula beroperasi. Baik. Seterusnya, para jemputan, rakan-rakan guru, anak-anak pelajar, staf sekolah yang dikasih Tuhan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini, 23 Ogos 2023, kita dapat menjayakan satu program yang Cikgu rasa cukup bermakna
bermula dengan aktiviti gotong royong tadi dan diteruskan kemudiannya dengan jamuan, lah kita kata kenduri, lah kenduri kesyukuran untuk kita semua. Sebenarnya kenduri ini adalah kenduri yang menyebabkan kita semua dan kenduri kita yang sama-sama menjayakan. Orang-orang di sini adalah orang-orang yang bertanggungjawab menjayakan untuk membina pusat Islam Al-Syafi'i ini. Bersama dahulunya bersama dengan para walid PIBG dan juga rakan-rakan guru di sini bersama masyarakat sekitar yang berjaya bagi yang berjaya bukan senang sebenarnya untuk buat surau ini. Banyak sekolah-sekolah lain yang tidak dapat dalam masa singkat untuk membina surau dan juga dapat membina pusat Islam yang berbuat lagi berbuat lagi dan agak modern jadi berbagi dengan masyarakat. Baik, jadi syukur alhamdulillah sekali lagi. Jadi untuk tidak melengahkan masa, kita akan teruskan majlis kita dengan program baca yasin. Kemudian akan kita akan buat sedikit tahlil dan doa selamat yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Gamli berada. Kemudian anak-anak pelajar dan semua tetamu akan dijemput untuk menikmati jamuan kenduri, kenduri kesyukuran. Sebenarnya kenduri ini niat daripada dua orang penasihat pembinaan pusat Islam, iaitu Datuk Bahadur dan seorang lagi rakan dia Cik Sazali. Mereka berniat ni sebenarnya dari sebelum siap lagi pusat Islam ni, kalau siap pusat Islam, mereka dah buat sama-sama kenduri kita meraihkan sama-sama dengan para pelajar dan juga para guru. Jadi alhamdulillah hari ini terlaksanalah niat dan harapan kita tersebut. Jadi saya dengan hormat silakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Gamli berada bagi meneruskan surat kita. Terima kasih. أحبك للأبد لولاك قلبي تاه دوما عليك المعتمد في كل ما ألقاك ربي أحبك للأبد لولاك قلبي يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masya Azra binti Mahazid Ridiah Iswan TV Channel. Pada hari ini saya bersama dengan pengetua SMK Darul Manhaj 1 iaitu Puan Zamzillah binti Ahmad Elias Ibrahim. Cikgu, boleh saya menanyakan beberapa soalan? Boleh. Baiklah.
Sebelum kita mula, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu sebagai tanda kesyukuran Pusat Islam Al-Syafi'i pada hari ini selesai dijalankan. Oleh itu, soalan yang pertama, apakah perasaan cikgu apabila majlis kesyukuran Al-Syafi'i pada hari ini berjalan dengan lancar? Okey, terima kasih kepada anak-anak Masya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi menjawab pada soalan Masya tadi, perasaan cikgu. Okey, apa yang cikgu rasa? Okey, daripada hari ini majlis kesyukuran sempena kita meraihkan siapnya Pusat Islam kita ini. Jadi cikgu sangat-sangat mengucapkan kesyukuran, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana setelah hampir 2 tahun okey kita menunda tarikh-tarikh yang kita tetapkan. Mudah alhamdulillah hari ini dapat kita realisasikan. Sudah pastilah cikgu mengucapkan kesyukuran dan cikgu merasa sangat-sangat gembira dan cikgu mengambil kesempatan dan peluang di sini untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga sekolah yang telah memberikan kerjasama. Okey, untuk sama-sama kita jayakan majlis kesyukuran hari ini. Saya turut gembira juga dengan majlis pada hari ini. Okey cikgu, untuk soalan yang kedua, apakah harapan cikgu? Apakah yang cikgu harapkan tentang fasilitis Pusat Islam pada hari ini dijalankan? Okey, jadi kita semua dapat saksikan bahawa kita berjaya seluruh warga sekolah dengan penyumbang-penyumbangnya, okey, komuniti luar yang membantu kita. Jadi kita telah pun berjaya membina sebuah pusat Islam yang sangat indah. Jadi harapan cikgu agar kita lah seluruh warga sekolah, anak pelajar, guru-guru, staff dan semua warga sekolah dapat mengimarahkan pusat Islam kita ini. Okey, jadi selain daripada itu cikgu mengharapkan jugalah agar seluruh warga sekolah terutamanya anak-anak cikgu di SMK Rumah Hai 1 ni dapat menjaga okey pusat Islam kita ni sebagai satu tempat kita beribadah bersama-sama. Terima kasih cikgu kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kami pada hari ini. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Saya Hairi mewakili tim di Heads One TV Channel. Sekarang saya bersama dengan Datuk Bahadur bin Abdul Rahman yang merupakan COO Sebar Bina Senyam Berhad, yang merupakan insan yang banyak membantu pihak sekolah dalam merealisasikan impian sekolah dalam pembinaan Pusat Islam Al-Syafi'i. Baiklah Datuk, apa khabar Datuk? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, jadi bolehkah kita teruskan dengan sesi wawancara kita pada hari ini? Boleh, insyaAllah. Okey, baiklah. Okey, bagaimanakah Datuk boleh terlintas untuk membantu pihak sekolah dalam merealisasikan impian sekolah dalam pembinaan Pusat Islam Al-Syafi'i? Okay, terima kasih. Pembinaan Pusat Sekolah ni masa ketika dulu saya dikabarkan kata pihak sekolah telah buat kutipan duit hampir 3 tahun baru dapat RM3,500. Pada masa sebelum tu saya ada datang ke sekolah ni di mana pagi-pagi saya melihat kanak-kanak semayang di depan apa dia panggil dataran. Pada pagi itu hujan. Tapi terlintahlah hati saya di mana saya berjumpa pengetua kata kami sedang mengumpul dana untuk buat pusat Islam ni. Bila saya balik baru itu saya terpanggil dengan terpanggil macam mana maksud saya lah. Hati kecil saya terpanggil. Kata nak membantu untuk membinakan surau ni. Saya pun berkumpullah kawan-kawan, buat meeting secara langsung, secara tidak langsung. Macam mana cari dana ni? Untuk menyiapkan surau ni. Sebab itu kawan-kawan pun ramai yang setuju untuk sama-sama cari dana untuk pembinaan surau ni. Lepas itu pertama saya cuba buatkan satu tournament golf. Alhamdulillah, tournament golf tu kita dapat kutipan yang banyak lah. Hampir 300, kata selat saya 385,000. Daripada situ kita carilah semua-semua dana lain termasuk murid, guru-guru yang banyak bagi cari duit, potong duit gaji. Kata silap saya daripada begitu potong duit gaji bulanan untuk apa kita kata bagi sumbangan kepada apa buat surah ni. Selain pula yang saya tengok banyakkan surah ni yang tak dimasuk kira dalam tu sekali, saya tengok contoh street latin ada juga yang bagi tu street latin bagi terus tak dimasuk dalam apa kita kata dalam kos pembinaan surah kita. Semacam juga kalau kita tengok yang di depan ni pun ini kos asin bukan kos 636,000 seperti mana yang kita tengok dalam tu. Bukan dia lebih pada tu belaknya termasuk yang bagi sumbangan asin seperti lampu kipas kan. Alhamdulillah itu terpanggil daripada kawan-kawan lah kawan-kawan saya.
Itu dah. Okey, jadi itu saja Noh. Jadi saya rasa sampai di sini saja soalan saya buat Datuk. Terima kasih Datuk kerana sudi menyertai sesi wawancara bagi The Heights Sungai TV Channel pada hari ini. Jadi sekian terima kasih Datuk. Baik, sama-sama. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syazrina dari The Heights Sungai TV Channel. Bersama-sama dengan saya pada hari ini ialah Puan Haja Zaitun binti Hashim yang merupakan bekas pengetua bagi SMK Darul Aman Heights 1. Okey cikgu, apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Alhamdulillah. Baiklah cikgu, izinkan saya untuk mengajukan beberapa soalan kepada cikgu. Boleh, silakan. Okey. Soalan yang pertama, apakah yang mengujarkan cikgu berkaitan dengan Pusat Islam Al-Syafi'i dalam diri cikgu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali bila cikgu berdiri kat sini, melihat akan Pusat Islam Al-Syafi'i ini, sudah tentulah memberikan satu satu gambaran yang begitu teruja lah kepada diri cikgu. Kerana apa? Kerana semenjak cikgu berkhidmat di sini pada tahun 2017, sememangnya cikgu telah pun merangka untuk melaksanakan satu pusat Islam untuk kegunaan pelajar-pelajar Sekolah Menengah Darul Ma'ad 1. Kerana Sekolah Menengah Darul Ma'ad 1 ni ketika cikgu bertugas di sini tidak mempunyai surau dan hanya membuka hanya menjadikan dewan terbuka itu sebagai surau untuk sembahyang berjemaah setiap hari, iaitu terutama sekali pada waktu Zuhur. Jadi di situ bermulalah perancangan strategi cikgu untuk membina sebuah pusat Islam Al-Syafi'i bagi memuatkan seramai antara 7 hingga 800 orang pelajar. Maka dari dasar program G10, yang cikgu bawa ke sekolah ini akhirnya mencetuskan untuk membina sebuah surau ataupun pusat Islam Al-Syafi'i. Cikgu masukkan dalam program G10 cikgu itu, iaitu Gah Fizikal. Maka di situlah kita merancang untuk melaksanakannya dan alhamdulillah dengan kerjasama semua, kerjasama pihak waris, para guru dan juga masyarakat sekitar. Kita telah pun dapat mengumpul dana sebanyak RM630,000 untuk membina Pusat Islam Al-Syafi'i. Jadi sememangnya Pusat Islam Al-Syafi'i ini dengan kerjasama semua dengan penasihatnya ialah kita lantik daripada di kalangan waris Datuk Bahadur, yang merangka tata letak pembinaan ini. Jadi dalam tempoh 9 bulan akhirnya akhirnya Pusat Islam Al-Syafi'i ini telah terbina dengan jayanya dan boleh diguna pakai guna pakai untuk sebagai tempat ibadat dan juga pelbagai aktiviti kerohanian. Jadi alhamdulillah, cikgu rasa bersyukur sangat dan sentiasa akan menjadi ingatan cikgu lah walaupun cikgu berpindah ke mana-mana. Kerana telah dapat merealisasikan penubuhan Pusat Islam Al-Syafi'i ini. Dan cikgu amat-amat berterima kasih kepada setiausaha yang Pusat Islam Al-Syafi'i ini, iaitu Ustaz Zamri dan juga ahli-ahli jawatankuasa yang lain yang begitu bertungkus lumus untuk menjayakannya. Jadi orang kata apa, kalau cikgu nak sebut nama tu, memang ahli jawatankuasa ni memang masih ada lagi di sekolah ini, termasuklah pengetua yang ada sekarang iaitu cikgu Nazam Zila. Jadi alhamdulillah cikgu rasa sangat-sangat teruja, sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat menjadikan merealisasikan daripada tak ada surau akhirnya ada surau dan diangkat tarafnya menjadikan Pusat Islam Al-Syafi'i. Jadi inilah kalau kita lihat boleh masuk dalam lingkungan 700 hingga 800 orang dan tetap akan menjadi kenangan cikgu lah untuk digunakan oleh anak-anak pelajar Sekolah Menengah Darul Ma'ad 1 ini. Okay, terima kasih cikgu. Soalan seterusnya daripada saya, bolehkah cikgu berikan kata-kata nasihat kepada murid-murid yang menggunakan Pusat Islam Al-Syafi'i dalam memastikan keadaan Pusat Islam sentiasa berada dalam keadaan yang kondisif untuk diimarahkan? Untuk membina Pusat Islam Al-Syafi'i ini sesungguhnya menuntut kerjasama semua pihak, seluruh warga termasuklah anak-anak pelajar. Jadi dibina ini adalah untuk kegunaan warga dan terutamanya sekali anak-anak pelajar
okay, bagi kita berkumpul menjalankan ibadah bersama. Ya? Terutama sekali pada waktu zuhur, iaitu kita dapat mengadakan sembahyang berjemaah bersama. Okay? Dan juga menjalankan aktiviti-aktiviti yang lain di sekolah. Jadi alhamdulillah setakat ini memang sebelum cikgu keluar bertugas sekolah menengah Bangsa Ansyirah, sememangnya aktiviti itu telah pun dapat dilaksanakan. Dan sekarang ini cikgu nampak aktiviti itu semakin mantap. Dan cikgu harapkanlah anak-anak pelajar tetap menjaga kesucian Pusat Islam Ashfi ini. Sebab nak menghasilkannya, nak merealisasikan pembinaan itu amat sukar, tetapi dengan kerjasama semua, alhamdulillah, rumah Allah yang kita bina ini, okay, hendaklah dijaga kesuciannya. Dan cikgu angkatlah anak-anak pelajar cikgu dengan penuh disiplin, tidak orang kata apa, menyalahgunakan Pusat Islam Ashfi ini. Okay, itu saja. Baik, terima kasih cikgu kerana sudi untuk meluangkan masa dalam sesi temubual pada hari ini. Saya mewakili tim di Hexwan TV Channel sentiasa mendoakan cikgu supaya dia beri kesihatan yang baik dan juga dimurahkan rezeki selalu. Amin. Baik, terima kasih ya, cikgu. Cikgu pun begitu juga, nak mendoakan Nur apa? Syazrina. Nur Syazrina dan juga rakan-rakan kru yang pada peringkat awal juga lah cikgu membimbing untuk menjadikan kru di Hex Channel ini mantap. Dan cikgu rasa hari ini memang telah pun selama waktu cikgu berada dan sehingga kini semakin mantap. Terima kasih dan semoga anak-anak cikgu ini sihat tubuh badan dan berjaya, okay, mencapai endingnya SPM nanti. Hai. Mendapat kerjaan yang cemerlang. Cikgu doakan untuk semua. Sekian itu sahaja daripada saya dan cikgu Fahaja Zaitun. Hai. Sudi menyaksikan video kami. Sebelum berakhir, saya ingin menyampaikan serangkap pantun. Padi diletak di dalam guni, pagi-pagi pergi-pergi. Terima kasih sudi menyaksikan video kami. InsyaAllah kalau ada rezeki, berjumpa lagi. Jangan lupa like, share, subscribe. Bye-bye. Bye-bye.